Ini belum matang kayaknya ya, setengah matang. Aku ngurusnya dua kali kok. Pas ini. Hai guys, selamat siang. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin, Allahumma amin. Untuk teman-teman yang baru menemukan channelnya Bunda Raffi, jangan lupa ditonton sampai habis. Subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Oke? Dan untuk teman-teman yang udah support dan selalu mendukung channelnya Bunda Raffi, saya ucapkan terima kasih. Hari ini aku makan siang ya, makan siang plus sarapan. Kita mukbang. Ini sebenarnya telur makanan favoritku ya. Telur rebus aku paling suka banget. Jangankan 4 biji. Sekali makan 10 biji juga aku habis ya. Aku pecinta telur. Telur rebus. Man, mau kentang hitam? Ayolah. Aku bareng sama mbahku biasa. Makan siang bareng simbahku. Hari ini simbahku libur ya. Mbahku hari ini libur. Yuk kita makan. Teman-teman yang belum makan siang, monggo. Yang mau bareng makan siang, kita bareng makan siangnya ya. Kamu di situ, aku di sini. Jadi kita bareng makannya, oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Oh, ini mie-nya mie Korea ya. Yang paling pedas itu ya. Apa? Samyang ya. Mie Samyang. Lagi kepengen makan mie pedas. Untuk sayurnya. Kematangan tadi ya, ngerebusnya. Tadi waktu sarapan udah makan satu telur ya. Dan kebetulan di rumahku aku distokin telur sama ceceku. Dia tahu aku suka telur. Terus telur juga bagus buat apa ya? Buat tulang apa buat daging gitu ya, buat kalau orang tua. Jadi mbakku juga setiap paginya konsumsi satu telur. Pedasnya luar biasa. Ini belum matang kayaknya ya, setengah matang. Aku ngurusnya dua kali kok. Pas ini. Telur luarnya matangnya seperti ini ya. Aku tahan sekarang. Di dalamnya masih ada yang kayak meleleh-meleleh gitu.
Oh, ini kayaknya ada. Ini yang beda. Terlalu empuk. Ini yang setengah matang tadi. Uncrut. Digigit muncrat tadi ya, karena di apa masih setengah matang banget. Itu benar-benar setengah matang ya tadi. Aku dua kali ngerebus. Yang pertama itu karena sambil apa ngurusin simbahku tadi, aku nggak ngeliat berapa menit gitu ya, main aku matiin aja kompor. Terus aku nggak diemin dulu, langsung aku rendam pakai air dingin. Jadi lah dalamnya luarnya udah matang, dalamnya masih bener-bener air gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku suka. Ini apa? Buat mahasiswa? Bukan, sama. Bukan. Sama saya. Kalau makan bareng sama simbah gini ya, kalau jaga orang tua ya sama kayak sama anak kecil gitu. Kalau makan disambi sambil ngurusin ini itu, dia mau apa udah biasa ya. Dulu pertama kali kesini mungkin karena belum terbiasa, mungkin kalau belum terbiasa ya agak gimana gitu ya, makan aja kadang suka nggak habis. Ya gitu deh. Pokoknya yang jaga orang tua pasti tahu seperti apa, gimana rasanya. Mungkin kau yang nggak tahu, nggak percaya makan telur habis gitu banyak kak, sekali makan 8 biji, 8 butir. Aku kalau suruh makan daging sama telur pasti pilih telurnya. Pengen saya invasin homo kau. Jika udah selesai makan, pasti sibuk banget, pengen buru-buru masuk kamar. Sengaja aku lama-lamain, biar duduk dulu, nggak langsung tidur. Yum-yum. Kalau kanyo.
minum nih. Oh, bisa ah. Ayam Hainan lah ini ya. Kecil orangnya banyak makannya ya. Dulu waktu di penampungan ya di Depok. Pokoknya kalau makan mie nggak cukup satu ya, pasti mie itu dua bungkus mie sekali makan, itu tambah nasi. Kayak gini ya, kalau makan belum selesai dibalas sama minum yang ada kelegean terus on top. Apa bahasanya ngerti kok kelegean? Nek wong Jawa ngerti ya kelegean. Habis ya. Doyan apa lapar? Dua-duanya. Andan. Oh lo ti yok sin. Sek yok. Sek yun yok. Ho chi sa. Ten yu fun kau. Hama? Andan. Lupa obatnya gak diambil. Permen. Permen simbae. Kalau makan siang ya, setelah makan siang ini wajib. Sebelum makan, udah tadi pagi, udah nanti malam mau tidur juga obat lagi. Sebenarnya bukan obat sih, itu suplemen ya, kayak biar daya ingatnya itu tetap bagus gitu ya. Sebentar, sebentar ya Mbah, tak pinjem gelasnya, gelasnya buat ituin HP karena tempat HP-nya udah dibawa pulang ke sana, mau dipaketin semua. Sek, yuk sin. Cikeca, cikeca cuy. Ayo. Bye-bye.